Hari ini adalah pertama kalinya kita akan bermain RC Moge. Saya senang sekali dengan sepeda motor jenis balap dan saya juga adalah seorang kolektor remote control. Saya sudah membeli satu buah RC Moge dan hari ini saya akan ajak teman-teman saya untuk mereview sepeda motornya. Semangat pagi teman-teman. Ini kita pertama kali syuting pagi-pagi guys. Kita lagi ada di villa yang lumayan besar banget guys. Lihat ini bathtub. Di sini ada 5 kamar dan semua kamar ada bathtubnya. Nah ini tempat tidurku guys. Jadi aku tidurnya di sini pakai ini kelambu-kelambu gitu. Nah ini Wibin. Wib, bangun Wib. Ayo sudah pagi, kita mau main. Pagi banget pak syutingnya. Nah ini dia Bandit Lucky. Ayo kita makan. Bandit ini kalau belum bangun itu nggak kelihatan ya, merem dia soalnya. Weda. Sini Wed, makan. Guys, by the way, mungkin kalau video-video ini tayang udah di bulan puasa ya, kita syutingnya ini jauh sebelum bulan puasa ya, Luke ya. Betul. Jadi Lucky juga belum puasa. Kita cheers dulu gimana, Luke? Cheers. Gracias, muchachos. Jadi hari ini aku rencananya mau ajak kalian main remote control terbaruku. Bukan buatanku sih, maksudnya aku beli. Biasanya kalau kita main RC itu yang udah pernah RC apa, Bandit? RC pesawat. Pesawat. Lucky? Off-road. Bibi? Buaya. Buaya, betul. Jet ski. Eh betul, tapi hari ini belum pernah kita main. Wah, apa itu? RC Motorsport. Bagus banget, dan dia rodanya 2 tapi bisa nggak jatuh. Keren kan, ini RC, ya, tapi ya, sebelum main kita makan dulu ya. Kita makan dulu sedikit. Sudah? Sudah pak. Ayo saatnya bermain. Bobo, jangan. Nah guys, ini koleksi RC ku ya. Kalau teman-teman tahu, ini di stitch sama orang sudah 14 juta views ini dia guys ya. Bagus banget kalian kalau lihat di Instagram. Ini dia motornya guys. Look, ini look, kamu coba main ini look. Nah ini. Ini RC motor yang udah kita mainkan zaman dulu ya. Lama banget nih aku udah punya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Tapi ini masih pakai roda tengah nih. Nah yang ini aku baru beli guys. Ini lebih lucu lagi nih, karena rodanya itu 2, tapi yang di belakang itu besar. Guys, lihat guys, ini motor-motor Tron. Kalau teman-teman nonton film bioskop ya, itu judulnya Tron nih. Tapi bukan doll ya. Look, lihat ini look. Yang ini. Kayak di film. Tau gak look, ada yang aneh. Tangannya lihat tuh, nggak pegang stang dia. guys, ini nggak usah kita review, langsung kita mainkan aja. Wow! Robot, man. Kok gitu, Pak? Guys, ini keren banget guys, dan ini harganya juga nggak mahal banget ya. Mungkin sekitar 100.000, tapi bagus banget guys. Look, serang dia look. Guys, kita lihat ya, siapa yang jatuh dia kalah guys. Susah nih, menang. Ayo, aduh. Weda dukung siapa, Wed? Mending balapan. Balapan ayo, balapan. Dari sini ke sana balik lagi. Soak kakinya, Pak. Waduh. Satu. Dua. Tiga. Hei. Wah, kacau ini. Mending aku buatkan challenge aja. Apa? Ya. Yaudah muterin aku dah 3 kali dah. Satu. Aduh. Tuh, kamu belok ya, Pak? Dua. Satu lagi, Lucky. Susah sekali belok. Susah. Oh, jadi dia memang sistemnya tuh kalau mau belok cuma satu guys, dia lihat ya. Ini kalau ditekan tombol beloknya dia berputar. Dan putarannya kencang banget. Ini yang baru beli, ini yang paling besar. Wow. Guys, ini yang tadi aku bilang aku baru beli motor RC Moge. Oh, ini stand look. Dia berarti bisa standing. Wili dia. Iya, lihat guys, lihat gambarnya aja ini bener enggak ya? Stand drive 6 axis gyroscope. Berarti dia bisa ada 6 pergerakan. Nah, ini yang aku cari guys, perfect balance. 1:6, berarti besar ukurannya guys ya. Kita lihat dulu ini Bandit, RC baruku Bandit. Gede banget. Gila, lihat teman-teman. Ukurannya besar sekali. Ini remote-nya kayak gini guys ya. Ada banyak tombol, di atas ada satu tombol stand A, stand B. Ini untuk milih indoor outdoor, sama ini juga untuk milih modelnya mau yang halus atau yang kasar. Coba bandingkan, Pak. Lihat guys, perbandingannya. Ini harganya. Iya, ini harganya 30.000, ini harganya 130.000. Kayak beda. Bapak sama anak itu. Oh iya bener, ngikutin. Ada kan RC kita, Moge kecil enggak ada kan? Ada. Nanti kita beli aja teman-teman kalau udah sampai 50.000 likes kita beli itu Bandit. Apa Moge kecil? Moge kecil itu loh. Kita touring Moge kecil. Enggak. Ini ada tombol on off-nya di bagian bawah, terus ada dongkrak juga. Wih, ada dongkrak sampingnya loh. Tapi enggak copot kan Pak dongkraknya? Enggak. Itu beda, itu motor cuman. Guys, dongkrak aku copot, guys. Wush. Ah, ini dia, awas. Wow.
Gapet aku. Wah, mau jatuh sendiri. Wah. Iya nih kayaknya dongkolnya dah. Pak yang benar. Mak ini mah juga bisa ya kalau itu nggak perlu mahal-mahal. Lah, jatuh lagi. Oh, berarti gas dulu. Bisa pak ngapas tadi. Yang kiri aku tekan guys. Berputar. Burn out ya. Hey, kamu cobain dulu, aku mau belajar tutorial dulu. Gimana dia biar berdiri pak? Otomatis. Tenang, aku cari dulu caranya di YouTube. Berdiriin, standing. Itu aslinya tuh harusnya bisa wheelie. Langsung coba gini. Langsung nah gitu berdiri. Stop. Wow. Nah, gini aja, dia wheelie kita tabrak-tabrakin pakai yang dua itu. Saya mengingat ibaratnya. Sini. Ah, tuh. Oke, siap. Balik bandit, balik. Wow! Punya aku yang tumbang. Ayo tabrakin. Menang aku bandit. Wow. Itu harusnya ya, dia tuh bisa. Oh, berarti kurang ngebut tadi. Udah lo buat challenge dulu pakai itu lo. Ayo pak. Bandit, putar angka 8 bandit. Terus. Iya. Turun, turun nih. Coba turunnya. Yuk. Ngebut baik. Aduh. Ayo bandit. Coba oper wibi wibi. Kalau bisa sampai gini loh, cornering gitu. Wah, gimana caranya ya? Dia beloknya cuma belok setangnya aja. Gantian, gantian, beda dulu, beda. Sini, sini. Wah, jadi atas, Pak. Wah. Jumpir. Situ, putar. Woi. Kita duel. Lihat siapa bisa bikin angka 8 tercepat. Satu, dua, itu lupa, tiga. Sono wes, susah ini. Go. Kacau guys, enggak ada yang benar. Aku yang menang, Pak. Aku lawan pakai RC mobil aja. Ini aku datang nih. Oh. Ayo kalian bertiga jalan. Jalan dulu tiga-tiganya. Ayo, let's go. Jalan-jalan aja. Ini mah harus sepeda gayung. Gak ngebutin. Jatuhin pak. Kenceng banget. Mati dia pak. Habis baterainya ini. Wah. Habis baterainya ini pak. Dalam. Serang semuanya. Coba jatuhin pak. Coba jatuhin pak. Wah. Guys, like kalau kalian suka, 50.000 likes kita beli Moge Mini. Look, look. Itu motor punya fitur outdoor. Hah? Iya bener, coba ya, ya. Di rumput loh. Iya, 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 iya. Satu, dua, tiga, go! Wow. Ulang, look. Sorry, sengaja. Dia gitu loh. Bisa. Oh, bisa. Guys, keren banget. Guys, keren banget guys, ternyata beneran bisa. Ini balik, mau coba. Sini-sini. Aku kasihan lihat kamu kan di rentang-rentang PS lo. Kita lompatin lagi guys. Dari sini, bisa, Pak? Bisa. Yuk. Pak. Wow. Iya, Pak. Habis baterai. Kuat ya? Kuat. Di iklannya itu aku lihat, bisa diinjek sama anak kecil nggak apa-apa. Beratmu berapa? 90. Itu anak kecil baru bisa, yang berat. Woi. Pecah guys, baterainya sudah habis teman-teman. Itulah dia, kalau kalian suka ya, kalian komen di bawah, like, nanti kita main RC lagi. Terima kasih sudah nonton.